Ini gue gak ngerti nih, ini gue dikasih apa sama dia? Enak banget, men. Kalau kata Supri, ini bakso diguna-guna, yuk. Supri siapa? Supri gantinya Yanto, satpam kita. Lu dua amat sih, Supri. Tapi kalaupun emang bener ya, ini kuah pakai ludah kuntilanak pun gue makan, men. Enak gila baksonya. Eh, bakso lo berdua udah gue bayarin ya. Halo? Yoi. Sabar, sabar. Bentar ya. Yoi. Ih, tenang aja, ini gue lagi jalan. Oke. Tungguin, bentar. Sabar. Oke. Yok, gue yakin terjadi sesuatu sama sahabat kita yang namanya Firman itu, Yok. Konspirasi apa lagi sih yang mau sebar di sini, ha? Enggak, ini bukan konspirasi. Gue yakin dia bandar narkoba. Tuh kan, lu mending ke Trans TV sekarang ngelamar jadi penyiarnya. Insert investigasi, cocok lu. Bukan gitu, Yok. Coba ya, lu dengerin gue dulu ya. Semua utang dia ke kita dibayar lunas plus bunga-bunganya. Terus BM-nya keluar dari bengkel, seri terbaru dan yang paling anjing nih semua sepatunya baru tiap hari. Semuanya yang gue mau. Luar biasa, men. Ya kan bokapnya koruptor, cuy. Duitnya kagak berseri. Ya, kayak keluarga jentik tuh. Beda, beda. Rekening bapaknya tuh masih dibekuin sama KPK, ya. Gue yakin sih. Gue yakin Firman pasti ada apa-apa nih. Pulang malam mulu loh. Udah kayak Ani. Supaya cepat lulus, kakak. Emang gue Adrian. Kuliah enggak, kerja enggak. Kenapa gue sih yang dibully? Gue salah apa? Gue udah gak bisa lagi ngecengin si Firman. Dia tuh udah gak ada utang lagi sama gue soalnya. Tuh, apa kata gue? Ada apaan lagi nih? Biasa, konspirasian gitulah. Ini tuh kayaknya gara-gara lo udah gak laku lagi deh. Hati-hati lo kalau ngomong, gue bukannya gak laku. Tapi emang gue belum open BO aja, jadi belum ada yang booking-booking. Kan biasanya tiap minggu ada aja yang mampir pelanggan lo. Ini udah 2 bulan, udah gak ada yang mampir. Lo udah gak pernah nginep kosan orang lagi. Eh, lo perlu baby oil gak? Gue masih ada tuh satu yang baru di kamar. Jay, lo mau mesum di kamar sendiri aja minjem baby oil tetangga. Pathetic banget lo. Emang konspirasi apa lagi sih? Gue paling demen konspirasi dia kalau misalkan Nikita Mirzani itu sebenarnya adalah ninja. Kalau gue ya, favorit gue waktu dia bilang Sandiaga Uno itu anggota Illuminati. Itu man. Gue demen gila. Kalau yang itu lo semua dengerin gue. Lo bayangin gimana caranya ada orang yang bisa seimbang di atas kuburan, terus rambutnya terbuat dari petek dan yang paling epic dia nelfon pakai tempe. Dan dia bisa menang sama orang yang udah jelas-jelas qualified untuk ngurus Jakarta tercinta. Apalagi kalau bukan Illuminati. Lo gak sadar apa? Waktu dia debat motif bajunya segitiga. Eh, kolor gue juga bentuknya segitiga. Kalau gitu gue anggota Illuminati juga dong. Susah ya. Ngomong sama orang gak intelek kayak lo berdua, kosong. Ih, sensi amat lo. Kosong. Atur aja deh. Itu si Firman di depan ngobrol terus amat sama orang. Pakai kacamata hitam lagi. Lagi channeling di Dores kali ya. Referensi lo udah di Dores banget, Mbak. Iya, kan seumuran sama lo. Tuh si Jaya yang suka sama lagu-lagunya apa lagi? Ya kan, Jay? Adrian selalu benar. Kenapa lo? Ya konspirasi. Kata dia, Firman sekarang jadi bede. Tapi possible kok. Tuh! Tuh! Dia bandar narkoba! Mas, santai aja dong. Gak usah dikasih bonus kuah. Gue nih jadi lepek. Kalau menurut gue, Firman tuh gak mungkin jadi bandar narkoba, men. Bentukannya kurang serem. Nah, lo? Kenapa lo percaya kalau dia jadi bede? Satu, dia udah ngelunasin semua utang-utangnya ke gue. Tambah bunga 5%. Padahal mah gue bercanda ya. Tapi dibayar beneran lo. Lo balikin gak bunganya? Ya enggak lah, gue sikat. Orang waktu itu lagi ada sale di Zara. Pinter lo. Nah, yang kedua nih, gue diceritain sama si Bunga. Katanya sih, dia udah bayar kosan setahun ke depan full. Terus lo gak lihat tuh BM-nya? Gila, kinclong banget woy. Udah kayak mukanya Rena Mirda tuh abis kawin sama siapa? Andrew White. Terus nih, yang ketiga sih yang paling bikin gue curigation ya.
kalau misalnya kita bandingin Instagramnya Firman zaman dulu itu kayak sepi gitu. Macam-macam filmnya Terrence Malick lah kalau ditaruh di Blok M. Tapi sekarang gila rajin banget postingnya. Udah gitu tuh isinya. Kayak tempat-tempat fancy gitulah yang menunya bahasa Inggris semua. Ya kan bisa aja bokapnya transfer kayak apa kek. Kan rekening bokapnya masih dibekuin sama KPK, Yok. Ya kan kita gak tahu berapa banyak duit yang dikorupsi sama bokapnya kan. Kasusnya aja masih ongoing. Tapi sih, yang aneh dan ini mendukung Teril, Yan. Kalau lo perhatiin, si Firman tuh sekarang udah jarang banget ada di kosan. Setiap malam pergi, setiap malam meeting. Dulu mana pernah tiap malam di kosan, dia tuh udah kayak Yanto, tau gak lo? Bener-bener kayak Yanto saat yang kedua. Tuh! Firman tuh bandar narkoba. Adrian, ngapain sih demen banget muncrat dari tadi? Soalnya yang bawahnya udah gak pernah muncrat lagi. Lu nyolot lu ya. Kalau lu masih megang si otong pakai tangan sendiri gak usah bacot. Lu kasih minyak lintah lu. Mendidih lu. Udah amat, Yan. Biasa pada mau ke Monopoly nggak? Gue betul. Tenang. Dedi Firman yang bayarin. Besok kan masih Selasa, Man. Ya terus? Ya gue Rabu udah kelas pagi. Ya elah. Sekali-kali bolos nggak apa-apa kali, woy. Emang lo nggak bosen ya? Kerjaannya hampir tiap malam open table. Gak bosen lah. Kan tiap malam beda-beda tempat. Ya tapi kan tujuannya satu. Keriaan. Tuh liver gak kasihan apa lo? Emang dia masih punya liver. Kan udah jual buat beli kuota. Mungkin ya. Dulu gue akan tersinggung nih. Sama omongan-omongan lo semua. Tapi setelah gue sadari. Ya omongan-omongan kayak tadi tuh. Muncul dari orang-orang yang iri. Dan gak mungkin bisa nyampe ke level gue. Jadi ya... Kata Adrian lo jadi bede ya? Kata Yoga duit korupsi lo cair ya? Paan, cak. Eh, Bapak Duk! Jawab pertanyaan Adrian. Yang mana yang bener? Tan, edep apa koruptor? Dan inget ya, pernyataan lo bakalan mempengaruhi pertemanan kita. Lah, kok gitu? Ya iyalah gitu. Kalau misalnya lo jadi koruptor, kasian amat bokap gue. Bayar pajak mahal-mahal. Cuma buat patungan velg mobil lo. Ridih. Tapi kalau lo jadi edep. Ya kalau ada barang kabarin lah. Biar gue jadiin bahan barter tuh sama sepatu kek. Tas kek. Buat para pemadat di kampus. Hah? Emang siapa yang pake di kampus? Lah si Ray. Sama siapa tuh anak ekonomi yang bawa pajero putih? Michael. Ah iya siapa lah itu. Pantesan tuh anak berdua pernah ngeraktir satu kantin, men, tiba-tiba. Jawab. Gue nurusin kerjaan bokap gue. Jadi koruptor. Asal lo tahu aja ya, nyelundupin duit sebanyak itu gak segampang yang lo pikirin. Oke, lo harus punya taktik dan juga keuletan di dalamnya. Pertama, lo tuh harus jago dan bisa yang namanya basa-basi busuk. Dan lo juga harus bisa yang namanya nyiram, sekaligus juga nyebokin tuh para koruptor. Dan enggak, duit gue sekarang bukan dari hasil korupsi. Ya udah, bandar narkoba, case close. Enggak juga. So misterius banget sih lo. Lo jadi gigolo ya? Hah, gigolo. Kalau iya bener, mendingan gue tobat sekarang ke gereja. Ya kan bisa aja sis. Bentukan kayak gini, tapi bawahnya segede stick baseball. Tau dari mana lu? Tau lu? Lu suka ngintipin gue ya? Hah? Kok lu gak ngintipin gue, Yan? Ya kan gue bilang bisa aja, bro. Sayang banget lu gak ngintipin gue. Punya gue artistik banget kayak Mona Lisa, man. Center of attention. Kayak renaissance gitu ya. Renaissance. Anak seni, edgy-edgy gitu. Lu tuh kangen itu ya, titel liat sama orang ya? Sampai lo minta gue intip juga. Udah lama ya,
sepi pengunjung kayak sekarang. Udah gak usah ketawa lo. Jawab. Lo sekarang ngapain sih? Entah ya. Jadi gini. Jadi gitu, itu tuh hasil duit gue dari situ. Oke, ngerti ya. Man, gue kali ini yakin banget mau sekaya-kayanya lo bakalan gue pacarin. Yakin lo sis. Alit. Oke. Gue tidak pernah mendengar percakapan ini sedikit pun. Karena gue yakin kalau lo ketangkap polisi, gue bakalan ikut terseret. Teman-teman semua, sampai ketemu besok. Gila ya. Mau ngambil duit haram aja sistemnya secanggih itu Indonesia. Gue gak tahu sih, harus takjub atau takut denger cerita lo, Man. Dua-duanya sih kayaknya. Tapi kayaknya lebih takut deh gue. Eh, woy, kenceng. Lo berdua tuh harusnya bukan yang ngomongin gue, tapi ngomongin ada apa antara Jaya sama Sisi. Ada apa emang? Ah, lo tuh ya emang gak peka banget sih jadi orang. Lo gak ngerasain ada sesuatu yang aneh? Emang ada yuk? Ya, semenjak ulang tahun Jaya kemarin kan mereka berdua jadi aneh gitu, diem-dieman. Nah, gue tuh curiga banget. Kayaknya mereka berdua udah jadian nih, sosok backstreet gitu di belakang kita, ya gak? Masa sih Jaya separno itu? Ini Jaya loh. Lo tahu kan, Jaya itu yang paling menye-menye di antara kita semua. Nah, pilih gue nih. Kalau misalnya diketahuan pacaran sama Sisi, dia takut banget. Kalau pertemanan ini nih, gak akan sama lagi kayak dulu. Goblok banget ya. Kalau sampai dia mikir kayak gitu, di bangsat satu tuh. Tapi lo nyadar gak sih, Jaya sekarang kalau misalnya ngumpul sama kita nih, main handphone mulu. Gak kayak dulu lagi kan? Iya kan? Sama sama gue curiga aja. Kalau misalnya lo perhatiin, mereka kan selama ini selalu bareng-bareng tuh. Sekarang coba lo lihat. Mereka sering misah-misah kalau datang ke sini. Itu gue yakin banget. Salah satu trik supaya mereka bisa melabui kita. Tapi kalau emang bener Jaya sama Sisi jadian, gue seneng sih. Soalnya kan kayak akhirnya Jaya kita menjadi dewasa. Iya gak sih? Jaya, lo mau sampai kapan kayak gini terus? Sampai akhirnya lo jawab pertanyaan gue, sis. Gue kan udah bilang, Jay, kasih gue waktu dulu. Sis, ini udah 2 bulan, kesabaran gue juga udah mulai abis. Gini deh, lo kasih waktu gue lagi ya. Gimana? Dan please dong, Jay, kayak dulu lagi, ya. Lo tahu kan, sis, betapa susahnya buat orang kayak gue ngungkapin perasaan gue ke lo. Dan sekarang udah tahu. Digantungin kayak gini tuh gak enak banget, sis. Apalagi sama orang yang lo deket banget. Gue cuma berharap lo bisa jawab dengan cepat. Supaya gue bisa tahu apa yang harus gue lakuin berikutnya. Jadi kalau gue gak bilang iya, berarti lo bakalan kayak gini terus. Apa itu emang jawaban lo? Ya sampai akhir lo beneran bisa jawab, gue rasa kita kayak, ya, balik kayak gini terus.
Yaudah ya, gue ngerjain tugas dulu. Kita ketemu besok aja di kampus. Perfect. Let's take the ride. This is the time for